Selamat pagi ibu-ibu, sudah pada bangun belum? Lagi mager nih, tapi tetap harus semangat masak. Kita bikin menu yang simpel saja ya, yang penting bisa buat perut kenyang. Masak lodeh tahu tempe bongkal dulu. Aku rebus dulu tempe bongkal 5 menit saja. Lanjut goreng bumbu lodehnya biar sedap. Kalau sudah haluskan dan tambahi garam ya. Gulanya juga harus ada. Kalau dirasa sudah halus, masukkan ke dalam panci yang sudah dikasih santan ya. Karena santannya sudah mendidih, masukkan tahunya. Selanjutnya, tempe bongkal. Tambahi daun bawang ya, biar makin menarik dan mantul rasanya. Sekarang lanjut bikin bakwan jagung. Serut jagungnya terlebih dahulu. Setelah dihaluskan, campur dengan daun bawang dan daun seladri. Kasih telur ya Bu Ibu. Masukkan tepung bawangnya. Tambah penyedap rasa. Aduk-aduk biar semua tercampur. Jangan lupa juga masukkan bumbu bakwan yang sudah di blender tadi. Bakwan jagung siap digoreng. Gimana ibu-ibu? Mudah dan simpel bukan? Harus dicoba ya, kalau pas lagi mager masak.
Terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share videonya.